Hi, back again with me, Miss Fanny. Today, I'm gonna teach you about things that you can see in your daily life. The first picture you see, this is our home. Anggap aja ini rumah kamu ya, which is contain of, pintu, door. You knock door so people can open the door and let you in. Window, jendela, roof. And kita lihat, ini aku beri contoh, aku dan mama ada di rumah. Ya, we are at home. Nah, kenapa we? Karena orangnya dua. Kalau Miss Fanny tunjuk Miss Fanny sendiri, I. Okay, now let's talking parts of our home. Ya, ada kitchen. Mami masak spaghetti, ya di sini. Dapur, kitchen. Papa bekerja punya ruangan office sendiri ya, office room. Mau makan sekeluarga, kita punya dining room ya. Dan di rumah itu pasti ada yang namanya hallway. Dan kalau kita sebut rumah secara keseluruhan, this is house. Kalau punya taman yang besar ya, kadang-kadang orang yang ada bisa bangun swimming pool atau mungkin slide. Perosotan. Ya, kalau benar-benar kabun ya, nanam-nanam, gardening, maka basic dasarnya adalah garden. Ada ruangan yang tidak kalah penting, yaitu bathroom. Untuk mandi, ya. Tempat tidur berbeda lagi, bedroom. Kalian harus bisa bedakan bathroom and bedroom.